Hello everyone, it's me Seb, dan di video kali ini kita bakal lanjutin game dari Dreadout Keepers of the Dark ya guys ya. Seperti yang kita tahu ya, sebelumnya kita udah ke ruangan 102 dan ternyata di sini nih kalau kalian ya. Apa kenceng banget. Ntar guys, ya, kenapa kenceng banget sih? Nah, segini kali ya. Ya, oke, apply. Sakit link aku kalau kita kenceng ya. Nah, di 102 ini 108 nih. The owner might be still looking for the doll. Berarti kita cari di 108 dulu guys ya. Makanya tentang boneka-boneka gitu nggak tahu. Bonekanya enggak, ya udahlah ya, kita langsung saja masuk ya kan. Dan kita ungkapkan apa sih maksudnya gitu loh. Ya kan, aku nggak ngerti. Jadi ya udahlah, kita cari tahu ya kan, kepo gitu, biasa kepo ya. Dan oke, lumayan cukup lama ya. You can change the gameplay, your gameplay experience. Oke, okay. Apa nih temanya kali ini? Senandung tragedi, The Last Symphony. Oh, wow, berarti berkaitan dengan musik ya. Wow, ini kayaknya di bentar. Oke, kurang nyaman guys, sorry. Oke, nah, gelap banget loh ini. Oh iya nih, yang di itu ya, di F2 kan. Dan ini gelap banget loh, serius. Ini kalau nggak pakai ini, nggak bisa lihat apa-apa. Kita cek. Oke, handphone aja lah, lebih gampang. Oke, kok merah-merah? Oh, boneka itu ya maksudnya ya. Coba kita cek. Katanya suruh the owner Mike. Itu. Lah. Lah. Kok bisa diambil? Objective update. The doll cannot be picked up. Aduh. Ada lagi. Ya ampun. If only I can find the rest of the. Eh, kok ada, oh bukan ini ya. Oh, 102 salah. Sudah. Oh, berarti ini nih. Berarti boneka ini nih. Tapi gimana cara kita ambil ya? Wah, ngikutin dia. Wah, iya dong ngikutin. Ayo lo, ngikutin kan lo. Gua tahu lo ngikutin gua. Eh, apa nih? Ada biru-biru. Apa nih? You found the piece. Oh, ini lengkap dong. Oke, coba-coba. Kan kemarin kita kan nemu foto ya. Fotonya udah lengkap loh. Hah? Bentar, apa? If only the picture's complete. Eh? Kemarin kita kan udah nemu foto yang terakhir kan? Aduh, kaget. Indahnya meto. Tiba-tiba dia kesakitan ya kan? Kaget aku. Waduh, konyol banget. Bentar. Berarti kemarin kan udah diambil kan? Bentar, kok aneh sih? Wah. Saya sih harus balik ke 102. Nanti deh guys ya. Ya, kita explore dulu, mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di ruangan itu ya. Apa di room ini? Apa di? Ya, ada suara. Tuh kan ngikutin terus ngilang. Nah, apaan sih? Ngikutin enggak lo? Suara aja deh. Suara musiknya cukup gimana gitu. Apa tuh? Ada terang benderang. Oh,
suara sundel bolong. Gak bisa dibuka. Kayaknya di bawah. Keras suara ini juga. Oh ini ya benar yang di keeper, keeper of the dark, yang di egg 2 ya. Karena sampai tadi suara apa tuh? Jangan nakutin please. Ya, bukan game horror namanya kalau nggak nakutin sih. Ini bonekanya hilang ya. Ini ada biru-biru. Tapi kemana? Apakah ke bawah? Saat lorong situ ada bunyi-bunyi guys, suara-suara. Jujur rada takut sih. Tapi ya udahlah ya, nekat aja ya kan. Modal nekat. Waduh, pecah dong yang di sini. Oh, di act 2 kan nggak pecah ya? Pecah. Oke, aduh dong. Oke, ini ada jam. Jam berapa sekarang? Jam 3. Wow. Sungguh aneh. Eh, apaan tuh? Oh, merah-merah. Oh. Oke. Terus apa server necessary dari itu hal yang udah kiri isi alun dengan motor buku sport ban member. Wow, apakah kita bakal dapat melawan hantu ini boy band mungkin kali ya. Apaan tuh, kenapa ada suara cekikikan ya kan? Ngeri amat sih. Rasanya di act 2 nggak ada deh. Kita explore-explore dulu lah ya. Apa sih? Ya ampun, gak usah caper deh. Caper banget. Ngeselin tau nggak? Kayak gitu tuh. Mana lagi ya? Nah itu suara sundel bolongnya di mana sih? Kayak di tempat kita ini ya, kalau apa tuh yang mau masuk ke sini di F2. Ah, capek ini lindanya. Yang ngos-ngosan. Oh ini yang di, oh ada angklung. Eh, apa nih? Gramophone call. Oh, apaan tuh? Tiba-tiba ada ini. Kayak ada apa sih, semacam jumpscare gitu. Oh, itu pakai kita lawan si itu ya. Nah, apa tuh namanya? Ya, tiba-tiba lah ini gelap, yang ini pecah. Oke. Cukup unik. Oh, suara dari sini. Udah kita fight dulu aja ya kan? Dari luar. Oke. Kan bener. Dari sini loh. Woi, kaget. Tiba-tiba dari belakang. Kepental dong Lindanya. Oke, kita buka dulu lah ya. Kita fight dari luar aja. Karena kalau dalam sempit banget. Nah dia. Oh. Eh, dari situ. Coba, emang ke foto ya? Oh iya, tuh belakangnya kena tuh. Mana sih? Nah ini dia nih. Well, lumayan lah ya. Satu potretan, satu. Hantu terbinasakan. Oke, ini yang mau keluar itu ya. Tapi di sana gelap banget ya, guys. Kita di sini nggak ada kuncinya ya. Kuncinya hilang dong. Siapa tahu kan bisa dibawa. Ya sudah lah. Dan oh itu nggak bisa dibuka ya? Ada gemboknya dong. Wow, ada gemboknya. Ya kemarin kan di act 2 nggak ada ya.
udah nggak bisa bedain. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ini kalau kita mau balik lagi, dan ya udahlah ya, kita coba. Itu apa sih yang nyala-nyala di sana? Kita coba cek ya, guys ya. Terhabis ini paling gua bakal sedikit lebih panjang ya videonya, karena mau ke ruangan 102. Aduh, semuanya apa nih? The Grammar of Fire is now up. Is now apa? Kayak ada objektif. The gramophone player looks like it's missing some parts. Oke. Terus. Weh. Kok ada yang nari-nari? Waduh, kok jadi kabut gini? Kita keluar coba ya. Waduh, nggak bisa. Oke. Terus. Nggak usah diapa-apain. Suruh ngapain nih? Karena aku takut biar ada bahaya. Kita keliling kabut semua dong. Jadi ngelawannya gimana? Naik ke panggung coba, nggak bisa ya? Karena aku takut jujur. Gak bisa diapa-apain sumpah. Weh, pantu. Deket ya? Eh, gak deket tuh. Ih, gak usah deket-deket tuh. Oke, oke. Gak usah deket-deket. Sus, pergi, pergi, pergi. Aduh, aduh, aduh. Apa kita suruh ngindar-ngindar aja gitu? Kita coba. Gak usah difoto. Wow, santai dong. Oke. Dan terus menari-nari dan kita terus berlari. Oke, oke. Satunya kemana ya? Kan harusnya ada dua bensin kan? Eh, kaget. Oi. Oh, kok gelis-gelis ya? Oh, ngepling-ngepling gitu. Aduh, Linda, jangan capek dulu, bis. Udah denger suara kosong-kosongnya. Jika makin kenceng makin cepat ya Allah. Bahaya nih. Takut-takut tadi gramofon aja lah ya. Enggak. Allah mak. Makin ketawa makin bahaya. Gak bisa nih. Oke. Jujur ngeri banget. Mainnya pikir-pikir doang ini. Allah mak. Woi, musiknya kapan berhentinya? Woi, alah. Udah dong, gramofonnya hancurin aja bisa nggak? Ah, kelar kah? Alah, please, please, jangan mati, jangan mati, jangan mati, please. Ini harapan terakhir. Oh, udah. Udah kah? Oke. Terus? Iya dong, udah. Yuk, pause dulu, Neng, untuk terakhir kalinya. Jadi lu pengen nari doang untuk terakhir kalinya. Ya udahlah ya. Spirit Benis. Oh, jadi keinginan terakhir hantu itu cuma penari doang. Oke, oke, oke. Menarik. Main tahu? Ini apa? Setiap hantunya punya latar belakang sendiri gitu. Oke. Oh, halo Pak. Panya sis ada di front of her last dance. Bukan bener. Ruangan 109. Wow. Ada ruang rahasia. Oke, sekarang kita bakal coba ke 102. Karena coba kita udah bisa ambil belum sih? Finally the tragic case was able to perform her final piece. The gramophone player was like, oh nih, tragic dancer. Ya, baca sendirilah ya, kalian bisa nerjemahin juga.
Nah, suatu hari kejadian tragis menimpanya semua. Bagaimanapun dia berada di tempat kejadian itu, yang oh kecelakaan, oh nabrak pohon, apa mobil yang dia tumpangi ini tuh membunuh dia selalu. Ah kasihan banget ya ampun. Pantesan namanya Tragic Dancer. Aduh, ini kita tragis guys. Ampun. Sedih ya. Lo tau artinya tuh sedih ya. Jujur. Bener-bener. Ya ampun. Nyesel sih kalau kalian yang apa bolos pas pelajaran bahasa Inggris. Karena kalau meskipun gue nggak ngerti semua katanya guys, tapi inti-intinya tuh gue paham yang dimaksud itu gue ngerti. Oke. Oh iya, nggak ada sepatunya Ira ya. Ya sudah lah, ini jadi lebih agak siang ya jujur. Hei, apaan tuh? Eh, apaan tuh? Ada sesuatu, guys. Siapa dia? Apaan tuh, guys? Ngumpet-ngumpet gitu sih, kayak assassin. Oke. Terus nggak dapet objektif gitu. Kepo ya harus ngapain? Ngeri juga loh. Untung gua cek sekitar loh guys, kalau enggak mati gua. Nah, ini kan yang 108 ya. Yang sana. Oh, ini dia. Oke. Dek, ini kakak harus gimana? Fotonya kurang ya? Ada berapa sih? Satu, dua, oh kayak ada tiga deh. Kayak satunya belum ketemu ya. Kayak belum saatnya deh guys. Mungkin di next episode kita bakal nemu. Maybe potongan terakhir. Dan yang tadi tuh hantunya apa ya? Gak dikasih objektif update loh. Coba siapa tahu bisa ngebug di sini. Nggak bisa ya. Kayaknya aku kayak nggak asing ya sama tempat. Sayang guys kita nggak bisa ganti baju di sini. Karena di Dead or Alive 2 bisa ya. Tapi nggak ditambahin gitu. Ya sudah lah mungkin karena apa bikin game itu juga gak gampang ya guys ya. Jadi ya aku mau closing deh. Closing di mana ya? KS Putri. Ini tempatnya Sally ya. Kalau gitu aku posting di sini aja lah. Ya, sih dong. Tuh. Nah, itu kan cakep. Oke, jadi ya, yeah, so that's it guys for today. I'm really sorry if there's so many mistakes in this gameplay. And don't forget to like, comment, share, also subscribe and follow my social media guys. And see you in another video guys. Goodbye.